Sudah semenjak sebelum kedatangan Islam, Abu Dzar Al-Ghifari bersahabat akrab dengan Amr bin Hisham yang terkenal dengan julukannya Abu Jahal. Keduanya sama-sama saudagar dan malah berkongsi dagang yang satu menguntungkan yang lain. Bila berkunjung ke kota Mekah, Abu Dzar selalu membawa barang-barang dagangan yang dijual dengan perantaraan Abu Jahal. Pada suatu hari, kedatangan Abu Dzar tidak membawa apa-apa. Tidak barang-barang dan tidak pula uang perniagaan. Dengan kebingungan, Abu Jahal bertanya, "Engkau membawa barang dagangan, wahai sahabatku?" Abu Dzar menjawab, "Tidak." "Engkau membawa uang?" tanya Abu Jahal makin kebingungan. "Juga tidak." "Sudah gilakah engkau, sahabatku? Datang jauh-jauh ke Mekah tanpa membawa barang ataupun uang. Sintingkah engkau? Jadi dengan tujuan apa engkau datang kemari?" Abu Dzar dengan tenang menjelaskan, "Kali ini kedatanganku kemari bukan untuk mengadu untung dalam perdagangan." "Lalu untuk apa?" "Aku ingin bertemu dengan kemenakanmu." Abu Jahal bertanya tidak mengerti. "Untuk bertemu dengan kemenakanku, siapa yang kau maksudkan? Ketabahannya melebihi manusia biasa. Daya tariknya hebat bukan main. Engkau yakin kemenakanmu itu utusan Allah?" tanya Abu Dzar. "Yakin betul." "Kau percaya bahwa ia benar?" "Lebih dari sekedar percaya." "Jadi engkau mengikuti ajaran agamanya?" "Apa?" geram Abu Jahal. "Ulangi sekali lagi pertanyaan." "Maksudku, apakah engkau sudah menjadi pemeluk Islam?" "Aku masih tetap Abu Jahal, sahabatku. Bukan orang yang sudah miring. Dibayar berapapun aku tak akan mau menjadi pengikutnya." "Bukankah engkau yakin bahwa Muhammad itu benar?" "Walaupun aku yakin bahwa Muhammad memang benar, aku tetap akan melawan Muhammad sampai kapanpun juga." "Apa sebabnya?" kata Abu Dzar. Abu Jahal menjawab, "Kedudukan dan wibawaku akan hancur berantakan bila aku mau menjadi pengikut kemenakanku sendiri. Akan ku keletakan di mana mukaku di mata bangsa Quraisy." "Pendirianmu keliru, sahabatku," tegur Abu Dzar. "Aku tahu bahwa aku memang keliru. Dan kelak engkau bakal kalah," kata Abu Dzar. "Ya, bisa saja aku kalah. Bahkan aku tahu di akhirat kelak dimasukkan ke dalam neraka Jahim. Tapi aku tidak mau dikalahkan Muhammad di dunia ini. Walaupun di alam sana aku yakin betul dikalahkannya." Demikianlah yang terjadi. Hati nurani seringkali terpaksa tunduk oleh keserakahan dan kesombongan diri.